Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamster. Nah, di video kali ini kami akan membuatkan video detail tentang madu. Kira-kira jenis madu apa yang bisa digunakan? Lalu ada efek samping nggak dari madu? Lalu kira-kira pemberiannya seperti apa? Takarannya seperti apa? Ingin tahu selengkapnya seperti apa? Mari simak saja video berikut. Madu, si manis yang kaya manfaatnya. Oke, pada dasarnya madu merupakan gula campuran antara fruktosa dan glukosa dan mengandung asam ornangin, vitamin, dan mineral. Kenapa mengoleskan madu bisa mempercepat proses penyembuhan bagi hamster ya? Kenapa ya? Oke, kita harus tahu dulu ada kandungan bakteri Staphylococcus yang banyak menginfeksi luka terbuka bisa hidup secara nyaman pada range pH yang 7 sampai 7,5, pH normal ya, dan mengondisikan luka pada pH yang lebih rendah. Dari itu akan menghambat pertumbuhan bakteri, dan madu memiliki pH rendah akan menjadi inhibitor ataupun penghambat bakteri-bakteri patogen yang mungkin akan menginfeksi luka. Jadi gini teman-teman, kalau bakteri itu kan yang menginfeksi luka itu kan hidup pada pH normal ya, 7 sampai 7,5. Nah, dengan memberikan madu, madu ini memiliki pH yang rendah ya. pH rendah. Sehingga apa? Ini akan menjadi penghambat untuk bakteri penyebab luka itu, terutama Staphylococcus itu berkembang biak seperti itu. Sehingga luka yang dialami oleh hamster teman-teman itu tidak akan menjadi sebuah infeksi, karena kalau jadi infeksi kan bahaya kan. Terjadinya infeksi karena apa tadi? Ada aktivitas bakteri, dan madu ini sangat baik untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi luka pada hamster. Oke, selain faktor pH ya, madu juga mengandung hidrogen peroksida ataupun dalam rumus kimianya itu H2O2 yang secara medis sering digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis di meja operasi, sehingga pemberian madu juga bisa bersifat mematikan kuman. Nah, madu tuh punya hidrogen peroksida, salah satu senyawanya H2O2, jadi itu bisa mematikan kuman-kuman. Nah, jadi bukan hanya menghambat ya bakteri tadi itu, dimatikan sama si madu. Nah, jadi kurang bagus apa gila madu. Nah, bakteri yang berkembang dalam luka juga beraktivitas dan menghasilkan protein yang bisa merusak jaringan-jaringan yang oleh tubuh kita coba dipulihkan ya. Dan bakteri juga mengkonsumsi oksigen yang menyebabkan ketersediaan oksigen bagi jaringan tubuh yang terluka itu menurun drastis hingga level paling rendah. Ini tentu saja akan menghambat dan atau bahkan mematikan jaringan yang terluka dan menginfeksi luka tersebut. Gejala infeksinya bisa dengan pelebaran luas luka, non-penyembuhan, dan pembentukan bisul atau abses. Jadi kalau tidak ingin hamsternya mengalami bisul, mengalami pelebaran luka ya, ataupun lama sembuh, atau bahkan bisa jadi apa tadi ya, infeksi itu kan bahaya ya. Makanya dengan memberikan madu ini otomatis apa tadi, bakteri itu akan berkurang dan tidak mengganggu aktivitas terutama untuk pemulihan jaringan-jaringan yang mengalami kelukaan seperti itu. Pengolahan madu ini akan menghambat aktivitas bakteri dan merangsang suatu komponen yang bernama lymphocytes atau mengaktifkan neutrophil, sehingga pembentukan jaringan baru yang akan menutupi luka akan semakin cepat. Jadi kalau dalam jaringan darah itu kan ada namanya neutrofil. Jadi kalau hamsternya luka itu kan harus cepat ditutupi kan lukanya. Nah, dengan menggunakan madu ini akan merangsang untuk dia untuk lebih mengaktifkan komponen dari neutrofil ya, jadi untuk menutup lukanya itu akan jadi semakin cepat dengan penggunaan madu tersebut. Oke, selain dioleskan, madu juga bisa dikonsumsi oleh hamster kita yang sedang sakit. Jadi kalau selain obat di luar juga bisa dikonsumsi nih, karena madu menyediakan pasokan glukosa yang akan dibakar kemudian menjadi energi, dan juga mampu merangsang terbentuknya zat yang bernama sitokinin yang kemudian beredar dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Jadi banyak sekali manfaatnya. Sebagai sumber energi bisa gak? Lalu bisa apa ya, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Jadi hamsternya yang awalnya mudah sakit ya, itu jadi tak gampang sakit. Kenapa? Dia bisa mengaktifkan, dia punya namanya zat sitokinin yang fungsinya itu bisa mengaktifkan sistem kekebalan tubuh seperti itu. Nah, tapi teman-teman ada efek samping nih dari madu nih. Nah, harus kita ketahui ada efek samping. Ini bisa jadi pertanyaan menjebakan juga ini. Nah, madu ternyata tidak memiliki efek samping ketika dioleskan pada luka selain rasa sedikit menyengat. Jadi efek sampingnya itu hanya sedikit menyengat saja pada hamster ya. Yang perlu diperhatikan adalah kebersihan madu pada saat pengosesan atas luka, yang termasuk di dalamnya kebersihan alat dan tempat tinggal hamster kita. Karena mempertimbangkan hal ini, saya cenderung untuk tidak mengoleskan luka madu pada luka hamster ya. Jadi kalau teman-teman ragu nih, misalnya madu ini apakah steril atau enggak ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau betadin, revanol itu kan steril ya. Karena apa? Ya macemannya lah kuman mau masukkan, karena itu kandungan zat kimianya cukup tinggi. Tapi kalau madu ini kan apa ya, madu ini terkadang kita suka naruh sembarangan ataupun bercampur dengan apa ya, dengan air liur kita ataupun apa gitu. Jadi rentan gitu, apalagi kalau kita bekas kita minum gitu kan, di dalam botol langsung kita minum gitu. Kebersihannya itu harus kita jaga. Tapi kalau teman bisa menjaga kebersihannya secara mantap ya, itu tidak ada masalah gitu, malah bagus menggunakan madu tersebut. Madu apa nih yang sebaiknya diberikan? Nah, madu biasanya ditambahkan embel-embel di belakangnya, misalnya madu kelengkeng, madu stroberi, dan lain-lain. Itu ini menunjukkan nektar. Ini menunjukkan nektar yang digunakan oleh lebah madu untuk menghasilkan madu adalah nektar yang berasal dari bunga pohon tersebut. Jadi kalau ada madu kelengkeng, madu apa, stroberi, nah itu berarti nektarnya itu berasal dari pohon bunga tersebut. Seperti misalnya madu kelengkeng, maka nektarnya itu diambil dari nektar bunga kelengkeng. Dalam sumber yang saya ambil disebutkan bahwa semua madu yang murni ya tentunya bisa digunakan untuk proses penyembuhan luka. Jadi semua madu itu bisa digunakan untuk proses penyembuhan luka dan aman untuk konsumsi oleh hamster. Intinya tidak dicampur dengan tambahan-tambahan yang lain ya. Intinya madu murni deh, tidak usah ada madu campuran seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin diskusikan ataupun yang ingin request video, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sobat telah menonton video kami. Jika sobat tertarik, silakan like, komen, dan share ke media sosial sobat. Dan jika berkenan, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.